Pemirsa, sampah pakaian dari Eropa, Amerika Serikat, dan Asia menciptakan masalah baru di Kenya. Pakaian ini sejatinya dikirim ke pasar di Afrika Timur agar dapat didaur ulang. Tetapi justru daur ulang tidak dapat dilakukan karena sudah dalam kondisi rusak dan tidak bisa dijual kembali. Pada akhirnya, pakaian-pakaian ini hanya menjadi limbah. Report that I've read, 20-30% of the, for example, the base camp that comes from the global north is pure trash. So that's the problem.